10 ruko yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Ufang Urai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, terbakar. Seperti inilah kondisi kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di Desa Sungai Anai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Menurut saksi mata, api bermula dari bangunan ruko yang menjual mobil bekas. Kencangnya angin membuat api menjalar ke 9 bangunan ruko yang berada di sebelahnya. Tidak ada rumah warga yang ikut terbakar. 10 unit kendaraan damkar dan puluhan petugas dikerahkan untuk pemadaman api. Api pun baru berhasil dikendalikan sekitar 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.